Pemirsa, sebuah tabung oksigen berukuran kecil meledak saat hendak diisi ulang di sebuah toko servis elektronik di Jalan Ratu Menten, Tambora, Jakarta Barat, Jumat sore. Akibat ledakan, seorang karyawan toko tewas dan satu lainnya mengalami luka serius. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas di Jalan Ratu Menten, Tambora, Jakarta Barat, sontak terkejut hingga berkerumun adanya peristiwa ledakan tabung gas di sebuah toko servis elektronik pada Jumat sore. Nahas, seorang karyawan toko, Mukhlasin, 37 tahun, tewas di lokasi. Sementara satu karyawan lain, Imas Dewi Sartika, 53 tahun, mengalami luka cukup parah pada bagian kaki dan perut. Belum diketahui penyebab pasti meledaknya tabung gas oksigen berukuran kecil tersebut. Namun diketahui korban tewas saat tengah mengisi tabung oksigen milik seorang konsumen. Jasad korban kini dievakuasi ke RSCM. Informasi yang kami dapat yang meledak adalah tabung oksigen ukuran kecil yang dibawa oleh salah satu konsumen di toko ini. Warga Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, yang merupakan karyawan dari toko AC ini. Sementara 4 orang karyawan toko diamankan ke Mapolsek Tambora, Jakarta Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat,